Hai semuanya, Feryandi Channel kembali lagi. Sebagian masyarakat percaya bahwa waktu yang tepat untuk mengecas ponsel saat malam hari, di mana kita akan tidur. Karena dengan mengecas baterai ponsel sebelum tidur, maka mereka dapat bangun di pagi hari dengan kondisi baterai ponsel yang terisi penuh. Padahal kebiasaan ini dapat mengurangi umur baterai ponsel, sebab kebanyakan baterai ponsel buatan mereka dengan baterai berbahan lithium ion. Meski sepele, namun aktivitas mengisi daya baterai ponsel ternyata ada panduannya juga loh. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk mengisi daya baterai ponsel tersebut? Ini solusinya. Waktu terbaik yang dianjurkan untuk mengisi daya ponsel adalah ketika baterai yang sudah berada di kisaran angka 30 hingga 90%. Jangan biarkan kapasitas baterai di bawah 20%, karena performa baterai berbahan lithium ion dapat turun ketika diisi dalam keadaan terlalu rendah atau kosong. Usahakan untuk tidak mengisi daya hingga mencapai angka 100%. Apabila daya sudah terisi penuh, namun ponsel masih sedang dalam keadaan sedang ngecas, maka ponsel akan berusaha untuk tetap mengisi daya baterai. Sebab ketika daya baterai sudah mencapai 100%, ponsel akan menghentikan proses charging. Hal ini mengakibatkan daya ponsel naik turun dari angka 99 ke 100% dan sebaliknya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka proses ini dapat mengurangi umur dari baterai ponsel. Baterai ponsel memiliki umur penggunaan yang optimal 3 hingga 5 tahun atau antara 500 hingga 1000 kali siklus pengisian daya. Perlu diketahui bahwa siklus pengisian daya dihitung saat baterai ponsel diisi dari keadaan kosong hingga penuh. Ketika baterai sudah digunakan lebih dari 3 tahun, maka baterai tersebut tidak akan dapat bertahan lama seperti layaknya baterai pada ponsel baru. Dalam beberapa kasus, pengisian daya yang terlalu lama juga dapat membuat ponsel menjadi panas. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk tidak mengisi daya ponsel semalaman. Selain mengisi daya baterai pada waktu yang tepat, pengguna juga disarankan untuk mengecasnya dengan aksesori charger asli atau original yang diberikan oleh pabrik. Hampir setiap ponsel dilengkapi dengan kepala dan kabel charger original yang terdapat pada kotak pembelian. Setiap charger memiliki keluaran arus daya yang berbeda-beda. Jika besaran daya yang dikeluarkan charger terlalu kecil atau besar, maka hal tersebut dapat mempengaruhi umur baterai. Maka sangat disarankan untuk selalu menggunakan charger yang asli saat mengisi daya ponsel. Terima kasih Anda telah menyaksikan dalam acara Feryandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.